This is the queue of citizens receiving booster dosage at the Otista Sports Building, East Jakarta. Residents from various areas wanted to receive booster dosage because they plan to embark on a homecoming journey before Eid. The vaccine outlet from Directorate of Drug Metro Jaya Police is having thousands of AstraZeneca and Pfizer vaccines. Vaccine recipients also receive food packages consisting of rice, coffee, and hand washing liquid. Biar kita bisa pulang kampung. Blora Jawa Tengah. Iya, sembako. Senang aku dapat sembako. Alhamdulillah bisa membantu. Luar biasa. Baru dikasih tahu juga hari ini. Jadi kita langsung datang biar bisa pulang kampung gitu. Oh, biar bisa pulang kampung juga ya. Saya udah asli sini. Ini adalah kegiatan kerjasama ya antara Polda Metro dengan Kapolres Jakarta Timur. Kita hanya mencari animo untuk mengangkat supaya bisa masyarakat bisa pulang mudik dengan aman, selamat dan nyaman. Yakinkan bahwa vaksin adalah halal. Other than that, the VAX rollout, the Solidarity's Action Organizations for Indonesia Maju Cabinet, or OASI, distributing food packages to hundreds of early childhood education teachers in North Jakarta. The activities are implemented in several areas of Indonesia to help ease financial problems experienced by educators, especially in the holy month of Ramadan this year. Pendistribusian sembako OASI ini berjumlah 300 paket sembako dan dilaksanakan di daerah Cilincing ya, di daerah Cilincing. Ya mudah-mudahan paket sembako ini bermanfaat bagi tenaga kerja, kepala sekolah, guru di daerah Jakarta Utara. Dengan adanya bazar ini sungguhlah sangat membantu di saat pandemi seperti ini, dan juga dengan adanya kenaikan harga kita mendapatkan sembako bantuan dari OASI. Terima kasih OASI. Yang dirasakan untuk guru PAUD, satu mengurangnya peserta didik yang kita asuh, yang kedua ya tentulah dari pendapatan yang kita dapat dari bulan ini. Satu. Meanwhile, in Bogor, West Java, Deputy Minister of Trade Rujeri Sambuaga also monitored the prices of basic necessities in the market. He ensured the supply of basic necessities are safe until 8, although the price of bulk cooking oil is still high. Ketersediaan stok aman, ya. Tadi kami pantau bersama dengan Pak Alvan Komisi 6, itu bisa dipastikan bahwa ini cukup, ya. Apalagi kita menjelang Lebaran, ya, memastikan semua ini bisa diperoleh oleh masyarakat dengan baik, ya. Untuk minyak curah, tadi kami pantau juga bersama dengan Pak Wali Kota dan pimpinan Komisi 6 dan anggota, terlihat ada memang beberapa yang harga masih relatif, ya, ada selisih harga yang mungkin kita akan coba jangkau, kita akan coba pastikan supaya kedepannya ini sesuai dengan HET 14.000 per liter dan 15.500 per kilo. Tadi ada beberapa yang 16.000 per kilo, ada yang mungkin 15.500 per kilo, ada yang mungkin di atasnya. Minister of Trade is monitoring prices of basic necessities in several areas to ensure food supply readiness ahead of Eid. Citi Contributor reporting from Jakarta and Bogor, West Java.